sukanya bagi kita. Kebaikanmu Tuhan,
kita sudah memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita, kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kita. Haleluya. Kau yang berkuasa dan
Salam kekasih Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Dan tidak terasa bahwa kita sudah sampai pada tahun baru 2021. Nah, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, Anda boleh dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, saya sampaikan selamat tahun baru, hati yang baru, semangat yang baru, pikiran yang baru. Dengan demikian saudara akan melihat kemuliaan Tuhan di tahun yang baru ini. Nah, di tahun yang baru ini, di awal tahun baru ini, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah bersukacita di dalam pengharapan. Nah, kekasih Tuhan, di tahun yang baru ini, awal tahun baru ini, kita boleh bersuka cita di dalam pengharapan sekalipun dalam banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bersuka citalah di dalam pengharapan. Bagaimana mungkin kita bisa bersuka cita dalam pengharapan? Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, maka pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayatnya yang kelima berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, kenapa kita bisa bersuka cita dalam pengharapan? Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, maka itu yang membuat kita bersuka cita di dalam pengharapan. Nah, kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini Anda sudah tidak punya pengharapan lagi. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di tahun yang baru ini. Firman Tuhan katakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, apa yang Tuhan katakan di sana? Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apa yang firman Tuhan katakan, bahwa aku menaruh pengharapan kepada Allah. Ini waktunya kekasih Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, maka kita pasti akan kecewa. Karena orang berjanji belum tentu dia bisa menepatinya, tetapi Tuhan berjanji. Kalau dia berjanji, maka dia akan menepatinya. Maka kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang saya sampaikan hari ini adalah bersukacitalah di dalam pengharapan. Bersukacita di dalam pengharapan. Lalu yang kedua, apa yang saya mau sampaikan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita adalah sabar di dalam kesesakan. Sekali lagi, sabar di dalam kesesakan. Bagaimana mungkin saya bisa sabar, Pak? Bagaimana mungkin saya bisa melewati persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kita harus sabar di dalam kesesakan. Mari kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi betapa perlunya kita ini sabar dalam kesesakan. Mungkin banyak persoalan, banyak pergumulan di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan,
sabarlah di dalam kesesakan. Pada waktu kita sabar dalam kesesakan, maka firman Tuhan katakan, orang yang sabar dia melebihi seorang pahlawan. Melebihi seorang pahlawan pada waktu kapan? Pada waktu dia sabar. Nah, kalau kita lihat di sosial media, ada banyak orang sudah tidak sabar. Terjadi pembunuhan di sana, terjadi yang namanya saling membenci, anak yang namanya berkelahi dengan orang tua berkelahi dengan anak, bahkan suami istri berkelahi. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sabarlah di dalam kesesakan, sabar, sabar dan sabar. Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau kita sabar, maka kita melebihi seorang pahlawan kalau kita sabar. Lalu yang berikut kita lihat apa yang Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 32b. Apa yang firman Tuhan katakan? Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, betapa perlunya kita menguasai diri. Pada waktu kita bisa menguasai diri, maka di situ dikatakan bahwa kita sama dengan orang yang merebut kota, bahkan melebihi orang yang merebut kota. Nah, kekasih Tuhan, ada kalanya pada waktu persoalan pergumulan belum selesai, kadang-kadang darahnya naik atau darahnya rendah, gampang sekali marah, gampang sekali kecewa, maka tidak bisa menguasai diri. Nah, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, betapa perlunya kita menguasai diri, karena firman Tuhan katakan, orang yang menguasai dirinya, dia melebihi seorang yang merebut kota. Jadi yang kedua, apa yang saya mau sampaikan adalah, sabar di dalam kesesakan. Mari kita lihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan katakan bahwa jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Alkitab melaporkan kalau kita sabar, maka itu bisa mencegah kesalahan-kesalahan besar. Apa yang terjadi ketika Anda tidak sabar? Pada waktu ada masalah, ada pergumulan, pada waktu ada persoalan di rumah tangga, Anda tidak sabar, maka Anda pergi dari rumah, Anda tak nggak tahu kemana Anda harus pergi. Nah, pada waktu Anda melakukan itu, maka Anda melakukan kesalahan-kesalahan besar. Kesalahan-kesalahan besar. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, pada waktu kita sabar, maka kita bisa mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, beberapa waktu yang lalu, ada seorang bapak, dia itu sudah tidak sabar, dia memukul istrinya. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu saya ngomong kepada dia, Pak, ketika Bapak melakukan seperti itu, maka yang terjadi kesalahan besar kalau seandainya istri Bapak sakit, lalu Anda ditahan di polisi, dan apa yang terjadi itu merupakan kesalahan-kesalahan besar. Tetapi saya ngomong kepada bapak ini, bapak harus sabar. Dan pada waktu dia sabar, maka firman Tuhan katakan itu mencegah kesalahan-kesalahan besar terjadi. Waktu kapan? Waktu kita sabar. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ini baru tahun baru. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita sabar di dalam kesesakan. Ada banyak orang pada waktu dia mengalami yang namanya banyak duit, ya bisa sabar gitu. Tetapi apa yang Tuhan katakan ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami pergumulan, maka firman Tuhan mengingatkan kita sabar di dalam kesesakan. Apa masalah saudara? Apa pergumulan saudara? Mungkin keuangan kah?
Mungkin rumah tangga kah, mungkin pekerjaan kah, atau mungkin sakit penyakit. Nah, tapi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sabar. Sekali lagi, sabar di dalam kesesakan. Karena pada waktu kita sabar di dalam kesesakan, firman Tuhan katakan, maka itu bisa mencegah kesalahan-kesalahan besar waktu kita kapan? Waktu kita sabar. Saya berharap ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ada yang tidak sabar, ada yang gampang marah, ada yang cepat marah, ada yang cepat kecewa atau gelisah. Hari ini firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, supaya Anda sabar di dalam kesesakan. Lalu yang berikutnya, apa yang saya mau sampaikan? Yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Yang namanya bertekun di dalam doa seperti ini. Ketika hari ini Anda berdoa belum dijawab, besok Anda berdoa lagi. Kalau besok belum dijawab, lusa Anda berdoa, datang lagi kepada Tuhan. Kalau lusa belum dijawab, 3 hari lagi Anda berdoa kepada Tuhan. Belum dijawab, 4 hari lagi, 5 hari lagi, bahkan selanjutnya. Itulah yang namanya tekun. Tekun, tekun di dalam doa. Apa yang saudara lakukan hari-hari ini? Apakah ketika Anda berdoa sudah tidak dijawab oleh Tuhan, maka Anda sudah mulai malas berdoa, sudah tidak mau lagi berdoa? Itu namanya tidak tekun berdoa. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tekun berdoa. Hari ini belum dijawab, besok berdoa lagi, belum dijawab, lusa, dan seterusnya sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Itulah yang Tuhan mau di tahun yang baru ini, yaitu tekun di dalam doa. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan ingatkan dalam kebenaran firman Tuhan adalah pada waktu kita bertekun di dalam doa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 firman Tuhan katakan begini: mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan berdoa. Nah, jadi kekasih Tuhan, ketika Anda berkumpul sehati datang kepada Tuhan, berdoa. Lalu selain daripada kita bertekun di dalam doa, maka berikutnya kita juga perlu bertekun bukan hanya berdoa, tetapi juga bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Jadi pada waktu kita bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam pengajaran, maka itulah yang membuat kita kuat. Apa yang membuat kita kuat di dalam menghadapi tahun yang baru ini? Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang kuat. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, pergumulan, badai datang, orang itu tetap kuat. Karena pada waktu dia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka orang itu dikatakan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan kalau ada badai, kalau ada persoalan, kalau ada pergumulan, dia tetap kuat. Karena apa? Karena rumah itu didirikan di atas batu. Sama halnya dengan kita, pada waktu kita tekun berdoa, pada waktu kita tekun mendengar pengajaran firman Tuhan, maka di situ kita akan kuat di tahun yang baru ini. Anda akan pasti kuat ketika kapan? Ketika Anda mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pada waktu Anda mendengar dan melakukan firman Tuhan, Anda pasti, pasti kuat. Karena apa? Satu tadi, tekun berdoa. Lalu tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan. Nah, jadi kekasih Tuhan, sekalipun pandemi ini belum berlalu, tetapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagaimana caranya kita bisa merenungkan firman Tuhan. Bisa lewat pribadi, bisa juga lewat komsel online. Anda bisa mengikutinya supaya Anda mendapat pengajaran-pengajaran, sehingga Anda bisa kuat. Karena pengajaran itu yang membangun, menguatkan, meneguhkan saudara.
Lalu yang berikut di situ dikatakan apa? Bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Bertekun di dalam iman. Nah, kalau sepasal 1 ayat 23 firman Tuhan katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tekun berdoa, tekun dalam pengajaran. Lalu yang berikutnya dikatakan di situ bahwa bertekun di dalam iman. Apakah iman itu? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bertekun dalam iman, jangan goyah. Jangan kalau ada masalah Anda cepat goyah, tetapi senantiasa bertekun di dalam iman. Karena pada waktu kita bertekun di dalam iman, maka kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan berikan bagi kita. Karena apa? Karena kita bertekun di dalam iman. Lalu yang berikut, apa yang firman Tuhan katakan kalau kita bertekun? Orang yang bertekun akan bahagia. Orang yang bertekun akan bahagia. Nah, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia? Nah, kita lihat, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi firman Tuhan katakan, pada waktu orang bertekun, maka firman Tuhan katakan, orang yang bertekun, maka dia pasti bahagia. Orang yang bertekun, dia pasti bahagia. Jadi hari ini, di tahun yang baru ini, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada tiga hal yang tadi saya sampaikan, saya percaya Bapak Ibu Saudara masih mengingatnya. Yang pertama tadi di situ dikatakan adalah bersukacita dalam pengharapan. Lalu yang berikutnya, sabar dalam kesesakan. Lalu yang ketiga, bertekun di dalam doa. Dan ada banyak hal yang saya mau ceritakan lewat kebenaran firman Tuhan, tapi saya punya pengalaman begini. Beberapa tahun yang lalu saya sakit, jantung bengkak dan paru-paru basah. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya sembuh, saya menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Dan apa yang terjadi? Hari ini belum dijawab, 2 hari belum dijawab, 1 bulan belum dijawab. Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa kamu harus tekun berdoa, jangan goyah imanmu. Dan apa yang terjadi pada akhirnya ketika saya bertekun berdoa, sabar dalam kesesakan, berharap kepada Tuhan, maka yang terjadi, saya disembuhkan. Pada waktu saya disembuhkan, jantung bengkak, paru-paru basah disembuhkan. Bahkan dari tahun 80 sampai sekarang belum pernah sakit karena anugerah Tuhan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, amin, amin. Baik kekasih Tuhan, ini waktunya kita boleh berdoa buat kebenaran firman Tuhan, supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, Anda boleh dibangun. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami percaya bahwa firman-Mu hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini, mereka boleh bersuka cita dalam pengharapan, karena pengharapan kami adalah di dalam Tuhan. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Dan kami juga berdoa supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, mereka senantiasa sabar dalam kesesakan, mereka kuat dalam menghadapi setiap kesesakan.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi umat-Mu, supaya umat-Mu boleh bertekun di dalam doa, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bahkan bertekun di dalam iman. Biarlah firman ini menolong menguatkan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita semua. Amin.
Baik kekasih Tuhan, ini waktunya kita mengakhiri ibadah kita, dan ini waktunya kekasih Tuhan Anda menerima berkat dari Bapa kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu, aktifkan imanmu, dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.